Baik sobat, lagi sebuah bandar. Yodai! Memang, Kang Jidan, passing unit kendel. Angkat balai, Yodai! Umpan cembai, umpan cetak, cetak, cetak. Amazing. Allahu Akbar. Memang, kembali balai Irwan. Berlebar! Dibaca, passing buat, lagi umpan. Wah! Irwan, kita saksikan. Bison, passing dibuat Tole, angkat bola Sade. Allahu Akbar. Kita saksikan sementara dua tim raksasa sudah mulai bersiap-siap akan bertanding di babak semifinal yang kedua. Perhatikan di lapangan bola voli putra Amanda Ketiga pada Waras Cipatuja Kabupaten Tasikmalaya. Sementara menempati tempat berada di samping kanan wasit mengenakan jersey berwarna biru dan juga berkolaborasikan warna hitam. Itulah tim daripada Galatama Medan. Empat wasit terbaik Kabupaten Tasikmalaya berlisensi PBPSI. Kali ini sudah mulai nampak bersiap-siap akan mengawal ataupun memimpin jalannya pertandingan di kesempatan sore yang cerah dan juga berbahagia ini. Di mana tim daripada Galatama Menol, Lele SR menurunkan beberapa atlet-atlet muda berbakat kenamaan Indonesia. 3 Irwan, 2 Yudi Kendil, 7 Pani Tojo. Nampak dengan nomor punggung 10 Sondra Christian. 6 daripada Galatama Menol di bawah sang pelatih handal kenamaan Indonesia, Mr. Ronald. Wasit juga nampak Bung Ali sudah mulai bersiap-siap dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertandingan sudah mulai. Lepaskan sebuah servis, satu passing adil dan spike. Wow, satu tembakan cukup baik. Samad lagi sebuah bandar. Yodai, memang tembakan roket kepunyaan daripada Yudi Kendil dengan kecepatan 1000 km per jam kembali guncang pertahanan tim daripada Sang Tulodo. Ancang-ancang kemana bola diarahkan. Kita saksikan Irwan, satu passing tepat Edwin Umpan dan beledang. Kuat Jimal, tembakan balasan Wajimal memang cukup baik saudara-saudara, sehingga skor menjadi imbang satu sama kedudukan sementara. Ancang-ancang kemana bola akan kita saksikan. Sadi lepaskan sebuah servis, satu kasih tembak umpan kembali Irwan. Cedrak Christian, memang satu tembakan Christian cukup baik. 2-1 kedudukan sementara, leading 1 poin tim daripada Galatama. Ancang-ancang kepada pelarikan konsentrasi maksimal di sudut kanan kemudian daripada Nenco. Lepaskan jam service Yudi Kendil, umpan kembali bola, beledang. Luar biasa memang. Satu tembakan roket Jidan didatangkan dari kota kembang Bandung saudara-saudara, dibayar mahal tim daripada Sang Tulodo. 2 sama kedudukan sementara. Ancang-ancang sanan kemana bola diarahkan konsentrasi maksimal. Angkat bola tinggi kali ini, lepaskan jam. Wow, Rian sanan sebuah jam service error, nampak bola tidak dapat melintasi net sehingga 3-2 kedudukan sementara, leading 1 poin tim daripada Galatama. Ancang-ancang kemarakan kali ini Bayu, lepaskan sebuah servis, satu passing dibuat kembali sebuah bandang, beledak. Tole, memang satu pendapatan bola cukup baik dilakukan surat Tole. Poin sementara pertama untuk tim daripada Sang Tulodo menjadi imbang 3 sama kedudukan sementara. Wajimal lepaskan servis, satu receive kembali kali ini RM ataupun Yudi Kendil dan dorong ke belakang. Namun kembali kita saksikan suatu penempatan bola cukup baik dilakukan Purna ataupun Christian. 4-3 kedudukan sementara, leading 1 poin tim daripada Galatama. Ancang-ancang kemana berakan, lepaskan sebuah blooping passing Edwin kembali sebuah umpan dan beledang. Memang satu tembakan petir kakek Zeus dengan perkalian 100 hampir max min saudara-saudara. Lagi poin kembali bertambah untuk tim daripada Sang Tulodo. 4 sama kedudukan sementara. Ancang-ancang Jidan passing dibuat kembali sepampang meledak. Bison memang terbayar lunas in pass tembakan roket sang kuiker handal kerabat Indonesia Bison. Ancang-ancang kemana menerangkan konsentrasi maksimal. Kita saksikan kali ini lepaskan servis Panitojo, receive sono dan wow, memang satu tembakan roket kepunyaan daripada Jidan dengan kekuatan 7,5 skala liter kembali guncang pertahanan tim daripada Galatama, namun tidak berpotensi tsunami saudara-saudara. Ancang-ancang kali ini Tole, satu passing dibuat kembali umpan Irwan.
memang satu timing yang cukup baik. Tembakan roket kepunyaan daripada Bison. Kali ini kembali poin bertambah untuk tim daripada Galatama. 6-5 kedudukan sementara lirik 1 poin. Ancang-ancang kali ini Bison lepaskan putih, passing tole, umpan dan Sadi memang satu penempatan bola cukup baik dilakukan sang setter handal kremat Indonesia Sadi. Dan kemana bola diarahkan kita saksikan. Ada di sudut arena kepunyaan daripada Cibong 12 konsep. Lepaskan Serdi, satu passing dibuat, angkat kembali bola dan meledak Bayu. Sayang sekali memang satu pelanggaran nampak lebih dulu kali ini menyentuh net. Lagi poin kembali dapat diraih tim daripada Sang Tulenung. Ancang-ancang kemarakan kali ini Surah Ahdan. Konsentrasi maksimal. Lepaskan sempat Serpi. Satu masih dibuat. Kembali. Oh Irwan. Sayang sekali memang. Satu penempatan bola kurang sempurna Surah Irwan. Sehingga poin kembali dapat diraih tim daripada Sang Tulenung. Menjadi 8-6 kedudukan sementara. Ancang-ancang kemarakan kali ini Ahdan. Lepaskan Serpi. Satu masih dibuat. Kembali sempat Irwan. Dan cemerat. Kembali dibaca. Beledak. Sadi. Sayang memang. Satu penyelamatan yang kurang sempurna Sadi sehingga poin kembali dapat dari tim daripada Galatama. Ancang-ancang kemana belakang konsentrasi maksimal. Lepaskan servis, satu passing dibuat, angkat kembali bola. Dorong belakang-belakang Jidan, passing Yudi Kendel, angkat bola. Yana! Memang satu tembakan roket kepunyaan daripada Yudi Kendil mengingatkan kita pada sejarah dunia pada Hiroshima dan juga Nagasaki menerima sebuah bom atom dari sekutu, saudara-saudara. Matching. Ancang-ancang kemana bola diarahkan. Lepaskan peluting. Satu receive kali ini tole, umpan, peledak. Yow. Memang Sonon satu tembakan cukup baik Sonon rupa-rupanya. Sehingga poin kembali dapat dari tim daripada Sang Tulodo. Menjadi 9-8 kedudukan sementara. Sadi lepaskan peluting. Satu passing dibuat, umpan. Dan kali ini Yudi Kendel dibaca. Namun sayang sekali Wajimal. Satu penyelamatan Wajimal kurang sempurna sehingga poin dapat diraih tim daripada Galatama. 9 sama kedudukan sementara. Ancang-ancang kepada belakang kali ini Yudi Kendil lepaskan jam cukup keras. Beledak, dibaca, umpan, lepaskan. Kembali kita saksikan Edwin. Satu penyelamatan cukup baik tole, tembakan keras, dibaca, umpan, beledak. Boom, 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 memang satu tembakan Yudi Kendil rupa-rupanya. Tembakan begitu cukup baik sehingga poin kembali dapat rating dari peranggala tambah menjadi 10-9 kedudukan sementara. Kendil konsentrasi maksimal di sudut arena kepunyaan daripada Eja R. Dimitri. Lepaskan servis, satu passing dibuat, angkat kembali bola. Ledakan, umpan cembai, umpan cetak, cetak, cetak. Allahu Akbar. Memang satu tembakan haram jadah kepunyaan daripada Yudi Kendil kembali hancurkan tim daripada Sang Tulodo. 11-9 kedudukan sementara. Ancang-ancang kemana bola diarahkan konsentrasi maksimal. Lepaskan jam. Yudi Kendil sebuah jam servis cukup baik sehingga poin kembali dapat diraih tim daripada Galatama menol. Menjadi 12-9 kedudukan sementara leading 3 poin di pertandingan set yang pertama. Dan kali ini sementara tim out diminta official tim daripada Sang Tulodo diarahkan konsentrasi maksimal. Yudi Kendil jam servis memang kontrol bola cukup baik dilakukan Surat Toli sehingga poin kembali dapat rating dari Sang Tulodo. Pindah poin menjadi 10 angka diraihnya. Ancang-ancang kemarakan kali ini Sonon konsentrasi maksimal. Timbang-timbang bola sejenak, angkat bola tinggi, lepaskan jam, satu passing dibuat, kembali sebuah umpan jemran, dibaca, lagi umpan Sade, peledak Cidan, passing cukup baik, lagi sebuah umpan, Pane. Wow, memang Pane tujuh, saudara-saudara. Atlet diturunkan dari kecamatan Salopa, dibayar mahal tim daripada Galatama, Pane tujuh namanya. Bayu lepaskan semua floating, passing Edwin, Sade, peledak, tole, wow. Perhatikan saudara-saudara, kita saksikan lagi-lagi poin kembali dapat diraih tim daripada Galatama. Perhatikan si anak terbang tak bersayap ataupun serap Bayu kali ini. Ancang-ancang Bayu lepaskan servis, passing Edwin, Sadi umpan, meledak, tole. Tula, tule, tula, tule, memang cukup baik saudara-saudara. 11 angka sementara diraih tim daripada Sang Tulodo lewat satu tembakan roket kepunyaan daripada Tole. Kali ini kita saksikan Wajimal lepaskan servis, satu passing kali ini Kendil dan peledak Bison, kembali dibaca, dorong belakang-belakang Sadi, satu passing dibuat, umpan cetak-cetak, peledak. Memang Bison saudara-saudara, tembakan sang pemikir handal kremat Indonesia.
15-11 kedudukan sementara untuk unggulan tim daripada Galatama. Perhatikan gelaran turnamen Amanda Buti Cup 2023 kali ini. Lepaskan servis Purna Angkat Sadi Ahdan. Tembakan cukup baik memang Surah Ahdan. Lagi poin kembali dapat dari tim dari Pesang Tunoda menjadi 12 angka sementara diraihnya di pertandingan set yang pertama. Ancang-ancang Cidan. Satu passing debat. Angkat kembali bola Irwan. Peledak. Dibaca. Passing debat. Lagi umpan. Irwan. Kita saksikan. Namun Sadi. Satu penyelamatan yang kurang sempurna sehingga poin kembali dapat dari tim daripada Galatama menol. Lele SR, ancang-ancang kita saksikan Panit 7. Konsentrasi maksimal kemana bola diarahkan kita saksikan Panit 7. Angkat bola tinggi, lepaskan jam. Satu pasi dibuat sonot, langsung membuat dan meledak. Memang tembakan keras rupa-rupanya, sayang sekali Cidan keluar. Lagi poin kembali dapat dari tim daripada Galatama. Ancang-ancang kemana bola diarahkan konsentrasi maksimal. Kita saksikan Panit 7. Passing dibuat oleh lagi semampuan Sadi Cidan. Lagi-lagi memang satu tembakan roket kepunyaan daripada Cidan dengan kekuatan 5000 km per jam kembali guncang pertahanan tim daripada Galatama. 13 angka sementara diraih tim daripada Sang Tulodo. Ancang-ancang Andi Tole. Tola, lepaskan servis. Satu passing dibuat, angkat bola dan meledak. Bishon dibaca. Ada di sana pemain Surah Ede. Baru belakang-belakang, passing Tole. Ampang bola Sari dan Cidan di sana. Angkat kembali bola, meledak. Memang Yudi Kendil, saudara-saudara. Perhatikan si anak terbang tak bersayap Yudi Kendil. Lagi poin kembali dapat dari tim daripada Sang Tulodo. Ancang-ancang 18-13 kedudukan sementara Bison. Passing di Batole. Angkat bola Sane. Allahu Akbar. Memang satu tembakan cepat, tepat, akurat tanpa limit. Tembakan cukup baik Ahdan. 14 angka diraih tim daripada Sang Tulodo. Ancang-ancang Ahdan. Kemana bola diarahkan? Lepaskan Puting. Passing Purna. Umpan. Dan memang terbayar lunas impas tanpa cicilan ke Bank Emok, kredit BJB dan lain sebagainya, saudara-saudara. Satu tembakan Bayu cukup baik sehingga poin kembali dapat dari tim daripada Galatama menol. 19-14 kedudukan sementara. Lepaskan servis Erwan. Passing Tole. Angkat bola Sade. Dan dibaca Wajimal. Meledak. Memang perhatikan. Lagi-lagi poin dapat dari tim daripada Galatama menjadi 20-14 kedudukan sementara. Leading 6 poin sementara tim daripada Galatama menol. Ancang-ancang kemana melakukan konsentrasi maksimal. Lepaskan servis Irwan. Passing Tole. Angkat bola Sadi Cidang. Memang terbang melayang bagaikan layang-layang putus dari benang. Tembakan back-attack cukup baik dilakukan Cidang sehingga poin kembali dapat dari tim daripada Sang Tulodo menjadi 15-20. Lepaskan servis Sadi. Kembali umpan Ede. Meledak. Oh, sayang memang satu pukulan Chris John. Nampak bola keluar sehingga poin kembali dapat dari tim daripada Sang Tulodo. Menjadi 16 angka diraihnya. Sadi Pleting, pasif dibuat, angkat bola dan meledak. Yudi Kendil. Memang perhatikan satu penempatan bola cukup baik di sudut arena kepunyaan daripada Adel Amoy, saudara-saudara. Konsentrasi maksimal. Lepaskan jam. Wow, satu. Passing Edwin, angkat bola. Sonon dibaca. Irwan umpan. Meledak. Chris John. Memang satu pukulan Chris John rupa-rupanya kali ini kurang sempurna. 17-21 kedudukan sementara. Kita saksikan ancang-ancang kemana melarikan konsentrasi maksimal Sonot Gerni. Angkat bola tinggi, lepaskan jam. Satu passing dibuat, kembali sempat. Meledak. Panit 7. Tembakan roket yang cukup baik dilakukan Surah Panit 7 sehingga poin kembali dapat diraih untuk tim daripada Galatama. Lele SR menol. Lepaskan servis Bayu. Passing Edwin. Angkat bola dan meledak. Wajimal. Memang satu penempatan bola cukup baik dilakukan Surah Jimal. Lagi poin kembali dapat diraih tim daripada Sang Tulodo. 18-22 kedudukan sementara. Ancang-ancang lepaskan servis. Oh, nampak bola keluar di mana satu kontrol bola cukup baik dilakukan Surah Edi. Kita saksikan kali ini Chris John konsentrasi. Kemana bola diarahkan Chris John? Lepaskan Pluting. Passing dilakukan. Angkat kembali bola. Oh, Ahdan. Kita saksikan namun terlihat rupa-rupanya touch ball lagi poin kembali dapat dari tim daripada Sang Tulodo menjadi 19-23 kedudukan sementara.
ancang-ancang Cidan, angkat bola tinggi, lepaskan jam, servis dan rupa-rupanya perhatikan masuk. Di mana jam servis cukup baik. Kita saksikan ancang-ancang di sentra kepunyaan daripada IGL dan juga sudut olahraga. Oh, kita saksikan match point 24-20 kedudukan sementara. Membutuhkan satu poin saja rupanya tim daripada Gelantang untuk dapat unggul. Angkat bola tinggi, lepaskan jam, satu passing kali ini lagi semampan, meledak. Memang no bocor-bocor bagi landrop sebenar kita saksikan. Dan game di pertandingan set yang pertama dimenangkan oleh tim daripada Galatama.